warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Hidup Sehat TV One. Kembali lagi bersama saya Dr. Tika Syah yang selama 60 menit ke depan akan menemani pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah untuk membahas berbagai mitos dan fakta seputar dunia kesehatan. Nah, tapi tentunya saya nggak sendiri, tapi bersama rekan saya. Ya, saya Dr. Vito Damai dan kembali kita akan berikan tanyakan spesial untuk Anda karena paling banyak ditanya ketika usia 40 tahun Dr. Tika adalah, betul, Dok, saya boleh makan apa dan saya pantangannya apa? Kesannya ini memang semua penting sekali karena sehari-hari itu menentukan bagaimana hidup kita nanti setelah 40 tahun, katanya life begin at 40. Betul, dan hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi, Dokter. Hai, dokter. Hai, sehat, Dok? Sehat. Oke, Dok. Ini kita punya fakta atau mitos yang pertama. Usia di atas 40 tahun yang gemar mengkonsumsi makanan tinggi garam dapat memicu munculnya penyakit darah tinggi. Mitos atau fakta? Itu fakta, Dok. Fakta. Oke, bagaimana penjelasannya? Jadi, Dok, gemar konsumsi makanan tinggi garam sudah pasti akan menyebabkan meningkatnya kadar natrium di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan terjadinya retensi cairan atau peningkatan kadar air di dalam tubuh, yang ini bisa memicu terjadinya penyakit darah tinggi. Okay. Dan semakin bertambahnya usia, terutama usia di atas 40 tahun, ini resiko dari penyakit darah tinggi juga semakin tinggi, Dok. Okay. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, sudah pasti bertambahnya si kekakuan dari si pembuluh darah. Benar ya, Dok, ya? Iya, betul sekali. Dan memang ternyata ada pengaruh genetik juga. Jadi orang-orang yang memang senang dengan makanan asin ternyata lebih cenderung lebih tinggi risiko mengidap penyakit banget, jantung, Dok, karena hipertensi tadi. Benar banget. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Yes. Sering konsumsi makanan tinggi garam. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah si hidden natrium, Dok. Jadi natrium yang tersembunyi di dalam makanan. Nah, contohnya nih, seperti saus botolan, kemudian kecap, salad dressing atau makanan instan seperti mie, frozen food, itu udah pasti kan tinggi tuh kandungan garamnya gitu. Jadi memang harus selalu membaca tabel komposisi nutrisi yang ada di belakang sih kemasannya gitu, jangan sampai berlebihan. Nah, Dokter Tika, ada pepatah bilang bahwa ada udang di balik batu, ada garam di balik bakwan nih. Oke. Kalau bakwan gimana ya, Dok? Jadi kalau misalnya banyak sekali nih, apalagi orang Indonesia senang banget konsumsi gorengan. Ya, ya kan? Nah, bagaimana ketika usia di atas 40 tahun ini sering mengonsumsi gorengan? Apakah itu beresiko memicu terjadinya stroke? Mitos atau fakta? Itu fakta, Dok. Kalau konsumsinya hanya sekali dua kali mungkin nggak apa-apa ya, Dok. Nah, tapi kalau konsumsinya sering, apalagi hobi konsumsi gorengan, ini si gorengan ini mengandung tinggi akan lemak yang tidak sehat. Jadi dia dikenal dengan lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini ketika kita konsumsinya berlebihan, sudah pasti akan meningkatkan kadar kolesterol yang jahat atau kita kenal dengan LDL. Nah, peningkatan kadar kolesterol inilah yang dapat menyebabkan penumpukan dari lemak ya, Dok, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya plak di pembuluh darah yang dapat menyumbat aliran darah, salah satunya ke otak, yang dapat memicu resiko terjadinya stroke gitu. Yes, ini benar fakta jadinya. Ini benar, jelas benar. Bahwa orang makan gorengan itu memang menumpuk risiko serangan jantung atau stroke di kemudian hari. Ya, benar banget. Betul, ya. Jadi benar-benar kita harus jaga, kita harus perhatikan apa yang kita asup. Oke, fakta atau mitos berikutnya. Ketika orang berusia di atas 40 tahun sering mengonsumsi makanan-makanan manis ataupun nasi putih, kue yang manis, minuman manis akan beresiko menyebabkan perut buncit dan juga menyebabkan diabetes. Fakta atau mitos? Itu fakta pasti. Fakta, oke. Okay. Iya, karena yang namanya nasi putih, apa tadi itu, kue manis, minuman manis. Nah, ini kan udah pasti tinggi akan kalori ya, Dok. Yeah. Nah, kalau sekali dua kali yang tadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau konsumsinya hobi, berlebihan, nah pasti ini akan meningkatkan kadar kalori yang kita konsumsi dan pasti akan meningkatkan resiko peningkatan berat badan dan bisa masuk ke dalam obesitas gitu. Nah, apalagi usia 40 tahun ke atas, ini hati-hati karena si metabolisme tubuh semakin melambat karena pengaruh perubahan hormonal, sehingga tubuh mudah menggemuk, kemudian perut mudah membuncit gitu. Ini hati-hati, apalagi kalau konsumsi makanan yang tinggi akan kalori. Nah, ini hati-hati bisa memicu resiko terjadinya si obesitas gitu. Dan juga si kue manis dan minuman manis, dia kan tinggi akan kandungan gula ya, di mana gulanya adalah, ini adalah gula sederhana. Nah, ketika gula sederhana ini dikonsumsi, dia kan lebih mudah dicerna dan diserap oleh saluran cerna kita, dapat memicu peningkatan kadar gula darah, memicu gangguan dari kerja insulin atau kita kenal dengan resistensi insulin, sehingga dapat memicu terjadinya diabetes. Nah, cuma ini masalahnya ya, ada orang yang terlanjur sayang dengan gorengan. Sayang banget, maksudnya ya gimana namanya senang ya. Tiap hari ada aja alasan gitu. Jadi kalau misalkan udah kayak gitu, dia mesti bagaimana? Nah, ini pemirsa harus tahu nih ya. Nah, sebenarnya kalau konsumsi gorengan sendiri, kalau mau mungkin kayak sekali dua kali dalam seminggu itu tidak masalah, Dok. Itu. Tapi kalau konsumsinya berlebihan, mungkin dalam satu hari, setiap hari, setiap makan ada gorengannya, mungkin itu sangat-sangat berbahaya.
terutama resiko diabetes ya, untuk tadi konsumsi yang gorengan, kemudian makanan minuman manis, ini semakin tinggi pada usia 40 tahun ke atas, Dok. Sama seperti penyakit darah tinggi ya, gitu. Kenapa jadi ngomong 40 tahun ke atas, kenapa ngomong ke saya ya? Mesti ngomong ke sana dong mestinya. Refleks, Dok, nengok ke kiri. Nah, tapi kalau yang tadi untuk diabetes nih, kalau tadi Dokter Vito bilang terlanjur sayang sama gorengan, kalau aku nggak bisa move on dari yang manis-manis, nah itu gimana? Kalau yang sudah terlanjur, bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, sebenarnya kalau yang manis-manis sendiri, sebenarnya kita tetap diperbolehkan, Dok, untuk konsumsi dari gula. Nah, batasan dari konsumsi gula menurut Kementerian Kesehatan sendiri untuk individu yang sehat itu adalah sebesar 50 gram gula perharinya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya berapa sendok sih, Dok? 50 gram itu kurang lebih 4 sendok makan gula, 4 Dok. 4 sendok makan gula dalam satu hari. Dalam satu hari. Oke. Tetapi bagi yang diabetes sudah pasti harus membatasi konsumsi gulanya dan disarankan konsumsi gula hanya sebatas si bumbu masak saja, Dok. Gitu. Oke. Jadi tidak boleh ada tambahan dari yang seperti ini ya, Dok. Iya, udah pasti yang gini-gini udah pasti enggak boleh, Dok. Itu nah, ini ada sebagian mungkin atlet profesional atau mungkin orang yang senang olahraga, jadi dia bikin excuse bahwa saya kan olahraga tiap hari, jadi saya boleh makan manis-manis atau bahkan makan gorengan. Gimana itu, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau olahraga itu kan lumayan membantu membakar kalori ya, Dok, gitu. Jadi sebenarnya sih, kalau misalnya cuma sekali-sekali yang tadi ya tidak ada masalah. Memang cara, salah satu cara adalah bagi yang sedang melakukan diet, memang ketika mengkonsumsi makanan minuman manis yang tinggi akan kalori atau gorengan, dibakarlah dengan olahraga, gitu ya. Tetapi tetap kalau mau sehat, sudah pasti ya makannya harus sehat. Makanan-makanan seperti ini ya tidak boleh terlalu sering gitu, Dok. Jadi no excuse ya. Ya itu makanya. Soalnya masalahnya ini kan di dalam ini mungkin kalorinya kurang, tapi ini di dalam bakwan dan tahu goreng ini minyaknya ini tetap nempel di pembuluh darah masalahnya. Benar. Ya. Nah ini katanya. Nah belum lagi kalau kita bahas mengenai makanan ini ya, Dokter Tika. Ya itu makanan olahan daging ya. Karena kan seperti saya nih, ibu-ibu, kemarin selama masa pandemi di rumah aja banyak nyetok makanan nih, Dok, di kulkas. Banyak makanan olahan daging seperti ini, misalnya ada chicken wings, bakso, nugget, dan lain-lain. Nah, fakta atau mitos berikutnya, Dok. Pada usia di atas 40 tahun, ketika sering mengonsumsi makanan tersebut akan memicu penuaan dini dan juga kanker. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, Dok, kita akan tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, olahraga itu memang dibutuhkan untuk kita karena memang itu adalah manusia yang ciptakan untuk olahraga. Jadi memang olahraga itu merupakan keharusan, Dokter Tika ya. Dokter Feni pasti setuju juga dong. Setuju. Iya. Kalau Dokter Vito sukanya olahraganya apa nih? Aku suka olahraga lari-lari, aku suka olahraga peregangan, stretching, dan aku suka olahraga permainan. Cuma sayangnya sekarang kita nggak bisa terlalu berkerumun ya, tetap pakai masker olahraga. Betul, oke. Nah, itu penting sekali beberapa olahraga yang harus diketahui untuk usia di atas 40 tahun. Tapi selain olahraga, tentunya makanan juga perlu kita perhatikan. Tadi ada satu fakta atau mitos yang belum terjawab, Dok, yaitu ketika di atas usia 40 tahun, banyak mengkonsumsi makanan olahan daging dapat memicu penuaan dini dan juga memicu terjadinya kanker. Fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Fakta? Okay. Iya. Jadi salah satu faktor resiko penyebab dari penuaan dini adalah pola makan yang tidak sehat. Gitu. Nah, salah satunya dari tadi yang disebutkan oleh Dr. Tika, itu makanan-makanan olahan terlalu berlebihan. Nah, kenapa? Karena makanan olahan biasanya mengandung tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jenuh. Yang ketika kita konsumsi, sudah pasti akan memicu resiko penyakit. Ya, dan sudah pasti akan menyebabkan terjadinya inflamasi di dalam tubuh atau peradangan dan menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Yang ini salah satu dari penyebab dari resiko terjadinya penuaan dini. Nah, biasanya ditandai dengan timbul kerutan lebih dini, kemudian kulitnya kering, kusam, hilangnya elastisitas kulit gitu. Nah, sedangkan kalau kanker sendiri sebenarnya hingga saat ini belum diketahui penyebab dari kanker yang pasti. Nah, tapi salah satunya adalah dari pola makan yang tidak sehat. Ya, salah satunya adalah kanker usus besar, itu penyebabnya karena terlalu sering konsumsi daging merah olahan yang terlalu berlebihan, terutama kalau si proses pengolahannya salah. Misalnya pemanasan suhu terlalu tinggi, atau seperti dibakar, itu bagiannya hitam-hitam yang gosong-gosong, itu sifatnya karsinogenik. Ya, jadi memicu resiko terjadinya kanker gitu. Nah, ini bagi ibu-ibu di rumah, kadang-kadang mereka kalau kasih tahu bahwa makan gorengan ini atau makanan siap saji ini bisa membuat seseorang jadi kulitnya kering, baru takut. Kalau dibilang kanker, dibilang penyakit jantung, jauh lah katanya. Kalau kulit kering, hah masa dok gitu, baru takut ya. Kalau kulit langsung takut ya, Dok. Nah, ini ada lagi, Dokter Tika. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak ya mungkin juga sama ya, mereka kadang-kadang suka makan makanan yang nganut tepung ya. Kalau tepungnya kita bilang kayak gini, gambarnya mungkin nggak menarik buat mereka. Tapi kalau kita lihat bayangan bakmi, atau roti gitu, aduh itu seneng banget ya, apalagi rotinya dibakar bisa pakai yang lain-lain lagi ya. Nah, tapi katanya kalau misalkan roti ini dimakan atau bahan-bahan tepungnya dimakan oleh orang di usia 40 tahun ke atas, maka menyebabkan obesitas. Fakta atau mitos? Itu pasti fakta, Dok.
fakta. Ya, okay. Fakta. Jadi mie, roti-rotian, atau yang tadi bahan dasar tepung, makanan yang mengandung tepung, ini sudah pasti mengandung tinggi karbohidrat, tinggi kalori. Ketika konsumsinya terus-menerus dan berlebihan, sudah pasti memicu obesitas. Dan juga ternyata usia 40 tahun ke atas yang tadi kita bahas, ternyata proses metabolisme tubuhnya menjadi lebih lambat. Ini karena faktor dari hormonal. Sehingga tubuhnya mudah menggemuk, kemudian perutnya mudah membuncit. Kalau ditambah lagi konsumsi makanan tinggi kalori seperti mie dan tepung-tepungan, ini sudah pasti akan memicu resiko obesitas akan semakin tinggi gitu. Makanya dibilangnya kalau usia 40 tahun ke atas tuh kayak menghirup udara aja, kalau kata pasienku, menghirup udara atau minum air aja dok langsung gemuk gitu. Itu istilahnya gitu. Oke dok, nah kalau ini dok, selanjutnya nih ada fakta atau mitos selanjutnya. Ketika orang di usia orang di atas usia 40 tahun sering mengkonsumsi jeroan, itu dapat menyebabkan penyakit asam urat. Fakta atau mitos? Itu fakta, dok. Iya, karena yang namanya jeroan sudah pasti mengandung tinggi akan purin. Nah, ketika dikonsumsi terlalu berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh kita yang menyebabkan penumpukan dari kristal asam urat di persendian. Yang biasa gejalanya adanya peradangan, pembengkakan, nyeri pada sendi gitu. Dan juga faktanya ternyata semakin bertambahnya usia, resiko dari penyakit asam urat ini semakin tinggi, dok. Gitu. Jadi memang semakin bertambah usia, terutama usia 40 tahun ke atas, ini kan berhubungan dengan proses degeneratif namanya ya, di mana harus konsumsi makanan yang sehat. Sudah pasti jeroan ini tidak sehat karena mengandung tinggi akan purin. Dan juga tinggi akan lemak yang tidak sehat, dok. Okay. Nah, ini pertanyaan dari pasien-pasien kaya kebanyakan ya. Ketika mereka sudah bingung, dia bilang, dok ini makan gorengan bikin kolesterol tinggi, makan gorengan bakwan, tahu goreng bikin orang jadi serangan jantung atau stroke, makan yang manis-manis, kue-kue, bukan bikin happy, tapi malah bikin orang obesitas. Betul. Makan tepung-tepungan sama, bikin obesitas juga. Makan tadi kacang-kacangan bikin asam urat, terus makan apa dong? Usia 40 tahun malah nggak boleh makan, padahal lagi sukses-suksesnya ceritanya gitu kan? Pengen menikmati hidup gitu ya dok ya? Ya jadi sebenarnya usia 40 tahun ke atas boleh sih dok konsumsi seperti gorengan, tepung-tepungan, mungkin sekali-sekali boleh, tetapi tetap harus dikombinasi dengan makanan yang sehat. Jadi contohnya apa? Makanan yang mengandung tinggi serat, kayak sayur dan buah, tetap harus dikonsumsi. Kenapa? Karena ternyata serat ini bisa membantu menurunkan penyerapan kolesterol dan memperlambat penyerapan dari gula. Jadi lumayan tuh makan gorengan setelahnya makan sayur dan buah gitu. Jadi ya yang jelek-jeleknya di cover lah sama yang bagusnya dikit gitu. Dan sayur ini juga membuat kita merasa lebih kenyang. Iya, karena jadi banyak kerjaan buat lambung. Jadi akhirnya mereka merasa lebih kenyang. Makanya kalau kita makan, kalau satu piring makanan, setengahnya isi sayur dengan buah-buahan. Benar, supaya setuju. Kenyang dulu di awal, jangan akhirnya pengen makan yang manis-manis dan goreng-gorengan banyak. Setuju banget. Tapi ini selain penyakit-penyakit yang disebutkan tadi untuk orang di usia di atas 40 tahun, ada lagi nih dok, yang biasanya menjadi keluhan di atas usia 40 tahun yaitu flek hitam di wajah atau biasa disebut melasma juga. Nah, tapi kita pengen cari tahu lebih dalam kenapa sih itu bisa terjadi dan apakah bisa kita hindari atau kita hilangkan. Tapi kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini.